20 meter, maka lebih baik tidak usah pakai mic, dan saya harap bisa bertahan suara itu untuk didengar sampai tak tahu jam berapa. Pokoknya makan siang. Yang penting sampai selesai bahan yang sudah saya persiapkan, dan saya harap tidak lebih dari jam makan siang, dan akan saya upayakan karena jam 2 sudah menunggu juga DPP Tanjung Balai untuk bertemu. Mereka bawa jersey, tidak tahu apa. Tapi yang datang katanya DPP. Biasanya kalau datang DPP ada sesuatu. Apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak? Nah, kita lihat nanti di situ pembicaraan ya. Baik. Saya diminta pada waktu itu untuk hadir bersama, bersharing bersama, studi bersama. Ya. Mengapa saya pakai istilah sharing bersama, hadir bersama, dan studi bersama? Sementara masih ada kata yang lain. Saya diundang menjadi pembimbing. Dua kata, di mana makna kata itu sungguh berbeda. Kalau saya memilih dan memakai kata diundang menjadi pembimbing, berarti tidak ada lagi yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Dengan kata lain, bahwa bahan yang saya sajikan itu sudah sempurna. Tetapi saya sadar, bahan yang akan saya bagikan itu belumlah menjadi bahan yang sempurna. Maka saya pakai istilah hadir bersama untuk bersharing dan membagikan. Dengan kata itu termuat di dalamnya untuk terbuka, berdiskusi dan didiskusikan untuk sampai kepada suatu hal yang lebih sempurna. Nah, itulah terbelakangnya ya. Awalnya sebenarnya saya sadar, jangan-jangan di antara kita para guru yang ada di unit SMK Cinta Rakyat sudah ada yang S2. Ada yang naung S2? Belum. Ya berarti sekelas lebih hitam ya. Ah, oke. Dan lupa S2, saya ada lupa. Berarti sekelas. Dan kalau lama biar rupa nih. Ayo mau nunggu S2 berarti lagi jernih bahkan. Nah, mulai saya ada lupa. Bodoh berarti suka-suka. Di hadapan. Ya. Saya yakin dengan diri saya. Coba lah dibagikan, diseringkan apa yang dipahami. Ya, itu latar belakangnya, dan juga benar apa yang dikatakan oleh Pak Julian Manado. Saya tidak mau dengan jumlah yang besar. Maka dibuatlah dua gelombang. Kemarin di Kerasaan, unit SMA dan SMK Abdi Sejati. Dan hari ini di sini. Mengapa? Sebenarnya kan lebih gampang, sekali seminar selesai. Tidak perlu repot dua hari. Tetapi karena ketakutan saya dengan si Corona, karena saya masih ingin hidup, maka dengan jumlah yang kecil kita coba buat. Baik, para bapak ibu tenaga pendidik tata usaha di unit SMK Cinta Rakyat Marihat ini, bekerja, selain bekerja kita juga butuh istirahat, refreshing, rekreasi. Sama dengan
yang ini. Ada sukacita kebersamaan di antara para tokoh-tokoh bangsa itu. Setelah mereka letih bekerja, berpikir dan bekerja, Hatta Rajasa letih berpikir kekalahan demi kekalahan atas cita-citanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak pernah terjadi kan, Hatta Rajasa. Yusuf Kalla juga agak letih karena sepertinya dia ditakdirkan untuk spesialisasi buat Presiden. Si Prabowo juga mungkin letih memikirkan nasibnya karena sudah dua kali mencalonkan diri, kalah. Si Megawati, mungkin dia lagi memikirkan kader-kadernya. Lalu pada saat situasi itu muncul seorang tokoh, yakni Jokowi, yang dinyatakan lewat siaran itu bahwa Jokowi itu adalah orang yang bijaksana, orang yang bertekun, dan sebagai seorang tokoh harapan bangsa. Apa yang mau dikatakan dengan itu? Bahwa kalau kita konkretkan dengan profesi kita sebagai pendidik dan pegawai di unit pendidikan Santo Yosef Pematang Siantar, Yayasan Santo Yosef, di unit SMK Cintara yang ini,
maka kepada seluruh pendidik, bapak ibu yang berprofesi sebagai pendidik dan pegawai yang ikut bekerja di unit ini, kepadamu bapak ibu dikenakan juga bahwa bapak ibu adalah harapan untuk kemajuan lembaga pendidikan kita. Sebagaimana kepada Jokowi dialamatkan sebutan Jokowi adalah harapan bangsa, kata ia kurang lebih juga bisa dialamatkan kepada bapak ibu. Kamu adalah harapan untuk memajukan dan kemajuan lembaga pendidikan kita di bawah naungan Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar. Sadar akan peranan para tenaga pendidik dan kepegawaian untuk kemajuan suatu lembaga pendidikan, maka setelah melihat, setelah meneliti dalam lingkup perjalanan keuskupan kita, ternyata ada poin yang mesti mendapat perhatian, dan poin ini dicoba digaungkan oleh keuskupan untuk didalami, untuk distudikan seluruh umat Katolik yang ada di keuskupan, seluruh lembaga-lembaga yang bernaung di bawah keuskupan, baik itu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, maupun lembaga-lembaga lain. Dan juga gaung itu digaungkan kepada seluruh kongregasi-kongregasi yang ada di keuskupan ini. Apa itu? Ya, inilah terbelakang. Adanya keprihatinan semakin menurunnya atau lemah etos kerja, dan itu mengakibatkan masalah ekonomi dalam keluarga. Ya, inilah perbelakangnya. Semakin disadari yang bertitik tolak dari pengalaman dan melihat situasi yang terjadi, bahwa terjadi suatu degradasi nilai dari etos kerja. Etos kerja itu berarti sikap, karakter, keadaan kita terhadap pekerjaan. Ya, sikap kita, bagaimana sikap kita terhadap pekerjaan, suatu pekerjaan. Nah, dilihat semakin bertumbuh bersikap minimalis atau bekerja seadanya. Ya, minimalis. Mengapa dikatakan bersikap minimalis? Contoh, orang semakin jatuh pada budaya tidak sampai kepada apa yang maksimal. Contoh murid bisa kita buat. Kita sebagai pendidik, sebenarnya dari perjalanan proses mengajar di kelas, kita bisa tebak, kita bisa terka
siapa-siapa yang tergolong orang yang pintar. Ya, dari proses interaksi belajar mengajar itu kita bisa lihat itu. Nah, dari yang kita perhatikan, dari sekian jumlah siswa, beberapa orang sebenarnya kita unggulkan untuk mencapai nilai yang maksimal. Kalau ada misalnya standar kelulusan itu 7,5, sebenarnya prediksi kita dan berdasarkan pengalaman interaksi dalam proses belajar mengajar di kelas, kita sebenarnya melihat dia bisa mencapai nilai 95. Tetapi karena dia bertipe orang yang minimalis, orang yang bekerja seadanya, dia memakai prinsip yang penting lulus, dan lulusnya itu dilewatkan satu menjadi 78, dan dia sudah puas dengan itu, karena memang dia menganut ini. Walaupun sebenarnya kalau dia tetap bertekun, maka dia akan bisa mencapai 95. Nah, para guru bisa juga misalnya, ya, supaya jangan hanya siswa, karena tidak ada siswa kalau tidak ada guru, maka harus sebanding. Para guru misalnya, satuan pengajaran harus sudah sampai di kantor kepala sekolah paling lambat atau selambat-lambatnya tanggal 25 Desember. Ya, tidak mungkin lagi ya, sudah libur sebelumnya. 10 lah kita buat. 10 Desember. Dan pengumuman itu sudah disampaikan sejak awal November. Tunggu punya tunggu. Dan kita memakai prinsip bersungguh-sungguh. Dan kayak habis bersungguh-sungguh. Dan kita cenderung jatuh kepada memilih waktu selambat-lambat. Itu pengalaman saya juga waktu mahasiswa. Tugas harus dikumpul selambat-lambatnya. Pernah mikir begitu dulu atau perhatian? Besok lagi. Semua mahasiswa berprinsip begitu pula. Hari terakhir, semuanya perlu memungkiti. Sementara komputer terbatas, akhirnya menjadi lembur. Karena besok lagi. Nah, apa hasil yang dibuat dengan tergesa-gesa? Pastilah berbeda bila dibuat jauh-jauh hari. Lalu masuklah pada prinsip yang penting selesai. Soal kualitasnya, soal mutunya, ngamereng isi manoni, Yesus manompotoi. Ya. Lalu kedua, kurang bersemangat dalam bekerja. Kurang disip. Contoh, saya sebagai guru, anak-anak, topik pelajaran kita hari ini pelajaran 9 halaman sekian, buka bukunya lalu baca sendiri. Terima kasih.
menunjukkan semangatkah saya sebagai seorang guru itu. Halaman sekian, pelajaran sekian, kurang bersemangat, energi, gesit. Kalau gurumu sudah loyo, apalagi murid. Yang ketiga, jatuh pada budaya hidup santai. Ini yang saya katakan tadi. Lalu bertumbuh juga, berkembang juga sikap individual. Main sendiri, tidak lagi bekerja sebagai tim. Baik neho, kubain neyau.